السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن
أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saudara, surah Al-Mulk terdiri daripada 30 ayat sahaja. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dua hadis sahih menyebut dengan konsisten surah ini mengandungi 30 ayat sahaja. Artinya apa? Artinya Nabi nak menggambarkan semua kita boleh menghafal surah ini. Dengan hafalan itu, ia akan membantu kita untuk tidak berpisah dengan surah ini pada setiap malam. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tidur melainkan baginda akan membaca surah Al-Mulk setiap malam? Nabi nak mengajar kita apa makna bersahabat dengan surah Al-Mulk. Apa makna persahabatan? Kalau tidak kerap bersama. Apa makna persahabatan? Kalau tidak ada persefahaman. Jadi, mari sama-sama kita hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beri masa kepada Al-Quran. Jangan tunggu masa lapang. Bila kamu memberikan masa kepada kitab Allah, kamu memberikan masa kepada Tuhan, Tuhan akan cipta masa kepada kamu. Allah akan lorongkan kamu dengan amal yang ganjarannya berpanjangan walau kamu sudah pergi. Di luar sana ramai orang memberikan pelbagai alasan untuk tidak melakukan kebaikan. Tetapi kerana kamu membaca surah Al-Mulk, memberikan masa kepada kalam Tuhan, Allah akan ilhamkan kepada kamu apakah amalan yang terbaik sebelum pergi meninggalkan dunia ini. Surah Al-Mulk diturunkan kepada Nabi di Makkah sallallahu alaihi wasallam. Apa agaknya maksud surah 30 ayat ini? Yang boleh kita baca dalam 8, 9, 10 minit sahaja.
Bacalah, tuan-puan sekalian, wahai para sahabat surah Al-Mulk sekalian, dari ayat 1 hingga ayat 30, bacalah. Anda akan mendapati surah ini menegaskan bahawasanya nikmat yang ada pada kamu sekarang, nikmat harta, nikmat keluarga, nikmat sehat, kenderaan, pengaruh, apa sahaja yang ada pada kamu, ia bukan milik kamu. Ia milik siapa? Ia milik Tabarakalladzi biyadihil mulk. Dia milik Tuhan. Lalu kita ini siapa? Kita hanya menerima barang pinjaman daripada dia. Anak-anak yang kita sayangi bukan milik kamu. Ia hanyalah barang pinjaman buat sementara waktu daripada Tuhan. Dia Tuhan kepada anak-anak kita. Sayang macam mana sekalipun kamu kepada isteri kamu, sayang macam mana sekalipun kamu kepada rumah kamu, harta kamu, kamu kena bersedia pada suatu hari nanti untuk menghadapi kehilangannya. Pernahkah anda memberikan pinjaman kepada seseorang? Wajarkah pemberi pinjaman dipertikai bila dia meminta semula apa yang telah dipinjamkan? Hidup kita terlalu singkat untuk tidak berfikir segala yang ada di sekeliling hanyalah pinjaman daripada Tuhan. Tuan-puan, surah ini bernama Al-Mulk. Seringkali diterjemahkan sebagai kekuasaan. Namun kata akar kepada kalimah malaka adalah pemilikan. Kita mempunyai keluarga. Kita memiliki keluarga. Kita menguasai keluarga. Kita rasa kita boleh buat apa sahaja kepada anak isteri kita kerana kita adalah raja dalam rumah kita. Kita adalah penguasa kepada rumah kita. Kita memiliki rumah tangga kita. Namun ingat, bukan kamu yang memiliki. Maka anda apabila membaca surah Al-Mulk, Allah susun dengan sangat sempurna surah ini. Perhatikan bagaimana ia bermula dan bagaimana ia berakhir. Surah ini bermula dengan Allah menyebut hidup kamu terlalu singkat. Allah menciptakan kematian. Allah menciptakan kehidupan. Kenapa Allah menyebut kematian terlebih dahulu dan Allah menyebut kehidupan kemudian? Bukankah sekarang kita hidup, nanti baru kita akan mati? Lalu kenapa disebut allazi khalaqal maut terlebih dahulu baru disebut al hayat kemudian? Al Imam Ar-Razi rahimahullah dalam tafsirnya Mafatih Al-Ghaib menyatakan Allah menyebut mati kerana itu cara terbaik untuk mengingatkan manusia hidup kamu mesti banyak melakukan amal. Bila kita tahu mati dalam perjalanan mencari kita, bila kita tahu umur kita semakin singkat, maka ia adalah sebaik-baik cara daripada Tuhan untuk kita bekerja keras. Bayangkan esok hari kita akan mati, maka itu cara terbaik untuk kita berfikir apa legasi, apa budi, apa bakti yang kita nak tinggalkan. Dan di penghujung surah ini, ya, Allah menyebut tentang perihal air Zam-zam yang menjadi kebanggaan orang-orang Makkah. Kerana daripada air Zam-zam inilah adanya peradaban, adanya tamadun, adanya bangsa Quraisy. Oh, kamu berbangga dengan namamu. Kamu berbangga dengan kekayaanmu wahai orang-orang Quraisy. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Aku pemilik kepada air dan segala serba-serbi yang ada pada kamu. Aku boleh tarik pada bila-bila masa apa yang kamu nikmati selama ini. Oleh itu, jangan tinggalkan surah ini supaya kita selalu berfikir yang kita bukan pemilik. Pemilik sebenar adalah Tuhan. Jangan mempertuhankan diri sendiri kerana apa jua yang terjadi, nikmat yang Tuhan beri, kita hanya menerima barang pinjaman. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.